Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini adalah sebagian yang saya pahami, yang saya tangkap ya dari riwayat kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pernah duduk dengan sahabatnya. Rasulullah bertanya kepada sahabat, maukah kalian aku beri ilmu, artinya maukah kalian akan aku ajari ya perbuatan amalan yang menyebabkan kalian dijauhkan dari api neraka. Bahkan Rasulullah menyebutkan bukan dijauhkan, diharamkan dari api neraka. Orang itu akan dijauhkan dari api neraka. Ya, pasti para sahabat-sahabatnya Nabi menjawab, mau. Gitu ya. Tentu ya Rasulullah. Semuanya mau. Mau diberikan pelajaran oleh Nabi supaya jauh daripada api neraka. Kata Rasulullah SAW, adalah orang yang lemah lembut di dalam kehidupannya ini. Ya, dalam kehidupannya ini orangnya lemah lembut dan orang yang mudah memaafkan. Ini pelajaran akhlak yang luar biasa dari Nabi. Karena lemah lembut itu akan menetralisir macam-macam. Orang yang marah pun kalau kita lemah lembut, mereka akan jadi jinak istilahnya, akan jadi luluh. Ya. Karena itu api, emosi itu api. Nah, kalau api kita hadapi dengan api, akhirnya berkobar-kobar api itu. Nah, ini yang sering kita harus belajar, mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Ya. Mungkin kita yang salah, kita tidak tahu. Kalau orang yang salah, kita maafkan. Dan cara memaafkannya itu penting. Bagaimana cara maafkan kita? Dia belum minta, sudah kita maafkan. Ini namanya akhlak Nabi. Akhlak Nabi. Dia belum minta, sudah kita maafkan. Kita tidak nunggu. Tidak nunggu orang mengucapkan minta maaf. Karena ini kelembutan yang diajarkan oleh Nabi. Dan ini akan mematikan gitu ya, hawa nafsu kita itu, nafsu amarah itu akan mati di sini. Nah, ini sekelumit pelajaran penting kalau kita bisa mempraktekkannya, maka kita akan selamat dalam kehidupan ini. Nabi pernah tanya orang nasihat, nasihati aku ya Rasulullah. Jawabannya Nabi cuma simpel, jangan marah. Nanya lagi jangan marah. Nanya lagi jangan marah. Nah ini kita harus belajar seperti itu. Nabi itu seperti itu pelajarannya. Tidak bicara yang panjang-panjang, sederhana saja. Yang lembut, yang sopan dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan pembantu, dengan keluarganya. Tapi jangan tanya Nabi dalam hukum. Ya, ini dengan Allah, urusan Allah tegas. Nah ini supaya kita praktekkan, terutama untuk orang-orang yang kita berada di masyarakat. Ya, kita mesti belajar untuk itu. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari setapak dengan setapak ilmu yang Nabi ajarkan dan praktekkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.